Pemirsa, hanya gara-gara kerap menangis, seorang ayah tega menganiaya putrinya yang masih berusia 7 bulan. Pelaku sempat 4 hari melarikan diri hingga akhirnya berhasil ditangkap pihak kepolisian. Eka hanya bisa pasrah saat diamankan aparat Polres Metro Depok. Pria berusia 27 tahun ini harus berurusan dengan kepolisian lantaran penganiayaan terhadap bayi anak kandungnya yang masih berusia 7 bulan. Pelaku tega menganiaya anak semata wayangnya hanya gara-gara kerap menangis. Pada polisi, Eka mengaku dalam kondisi lelah usai pulang kerja. Pelaku yang kesal tega memukul darah dagingnya sendiri hingga mengalami luka lebam. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku juga rupanya pernah melakukan kekerasan kepada istrinya namun tidak dilaporkan sang istri. Setelah itu beberapa jam kemudian istrinya pulang melihat bayi ini nangis. Nangis kok lebam. Yang bersangkutan mengakui dia yang melakukan. Kemudian yang bersangkutan keluar dari rumah, kita cari sampai 4 hari. Tadi malam jam 8 tertangkap di tempat kerjanya. Sang bayi kini masih dalam perawatan dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan.